Penantian warga pro-Palestina akhirnya terbayarkan. Disebutkan bahwa pada Rabu dini hari 2 Oktober 2024 sejumlah serangan dilancarkan oleh Iran menuju wilayah Tel Aviv dan sekitarnya dan membuat Iron Dome Israel tak berkutik. Tampak beberapa video beredar memperlihatkan warga sipil yang merayakan tindakan agresi tersebut. Di antaranya ribuan warga Iran berkumpul di depan Universitas Teheran mengibarkan bendera Hizbullah Lebanon dan Palestina, warga Lebanon menyalakan kembang api di jantung kota Beirut, serta kelompok perlawanan Palestina yang turut menyalakan kembang api di kota Nablus di tepi barat Palestina.